Yang ini masih dipakai nggak, Bun? Enggak kayaknya. Jadi buang aja ya. Iya. Ntar jangan nanyain ya. Siapa yang kayak gitu? Itu mah ayah. Bunda juga suka gitu. Tapi kan yang pelupa itu ayah. Tuh, Adil aja tahu. Iya kan, Del? Waduh, mau dibuang semua ya? Lagi dipilihin dulu, Dit. Adit bantuin ya? Itu dong, dari tadi, kek. Tadi kan abis beresin kamar ya. Iya, iya. Nah, berarti Bunda nyiapin makan siang ya? Mantap! Makasih ya, Bun. Bunda. Sobo, kita ini gak bisa kayak gini terus, Sobo. Kalau cuma ngandelin gajian dari Bapak Cang doang, gak bakal cukup. Ya tuh, Sobo? Iya, mungkin, Bos. Lah kok mungkin, toh? Gini ya, paling gajian dari Bapak Cang tuh udah habis buat kita makan, Sobo. Sama ya jajan. Lah kalau kayak gini kan, kapan kita bisa nabung buat modal bisnis kita? Oh, iya. Paham? Enggak. Assalamualaikum, Kak Adit. Waalaikumsalam, Cup. Mau kemana? Mau nyamperin Kak Adit. Kita main di lapangan yuk, Kak. Udah ada Kak Denny sama Kipri tuh. Oh. Sebentar ya. Itu mau dibuang semua, Kak Adit? Iya nih, ya. Udah gak kepake. Tapi sebenarnya sayang sih. Kita daur ulang aja yuk. Setuju, Kak Adit. Sepakat, Kak Adit. Oke, sepakat. Tos! Tuh, ini mau pada kemana toh? Mau jualin ini, Bang. Jualan? Wah, ini. Ini dia ini. Pas ini berarti. Timingnya. Gini. Aku aja sini yang jualin barang-barang itu loh. Ntar kalau udah laku, kita bagi hasil aja, Dit. Boleh, Bang. Wah, jos, sip, mantep. Sini. Biar enggak kesorean, buruan tak jualin langsung. Tapi Bang Jarwo bisa jaga amanah kan? Kalau Bang Jarwo bisa jaga amanah, ntar Bang Jarwo bisa dapat pahala. Kalau dapat pahala kan? Iya, Cup, iya. Ntar tak tanya ke Bang Haji. Tenang aja lah. Itu buat siapa, Bang Sopo? Pesanannya Bunda. Tapi Bos Jarwonya kenapa jalan ya? Sorry. Anu kelupaan. Ayo, buruan sama-sama. Kita let's go. Sobonya ketinggalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana, Wok? Anu, Bang, ini. Aduh. Oke, keburu datang lagi. Anu ini, Bang. Mau jualin ini loh, Bang. Kan nanti, anu, kalau udah laku, kita bisa bagi hasil sama anak-anak ini loh. Sama Adit, sama Ucup, sama semuanya gitu. Boleh tuh, Bang? Boleh-boleh aja sih. Cuma, emang bagi hasilnya berapa-berapa? Buat ente berapa, buat anak-anak berapa? Kan anu, kalau gitu ini ya, kan yang jualin kan anu, kan saya ya, Bang ya. Berarti anu kan, berarti itu kan ada ongkos bensin, ongkos parkir, terus ongkos teriak-teriak juga toh, Bang ya. Iya gitu. Jadinya berapa? Gimana kalau anu 70% anu buat saya, sisanya tuh buat anak-anak gitu. Gimana, Bang? Jadi gitu. Nah, Dit, Cup, sama Nia, gimana? Sepakat kagak?
Kalau gitu sih, Adit aja yang jualin sendiri. Iya. Iya. Aku juga. Lagi, terus ini tadi kita udah sepakat loh, Dit. Wow, kerjasama bisnisnya udah bagus. Tapi harus ada kesepakatan bersama tuh, ya. Iya, Bang. Biar semua pihak paham, biar semua pihak merasa adil. Bukan soal gedean siapa, tapi ini soal kesepakatan bisnis. Paham kan ente, Wo? Iya, Bang. Paham, tapi anu sedikit pahamnya. Jarwo. Gagal lagi dagangannya. Kenapa harus keburu datang sih, Bang? Karena udah jalan. Ayo berani, jangan berhenti. Kita by mimpi. Semua tantangan menjadi ringan. Kata persahabatan. Hebatnya persahabatan. Ayo berani, jangan berhenti, kita raih mimpi. Semua tantangan menjadi ringan karena persahabatan. Hebatnya persahabatan. Nanti tua lusa. Waduh, itu duitnya itu terbang. Kau bisa.